Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, ada seseorang yang terlepas 46 kes Tun Mahathir gesa jawatan Peguam Negara disemak semula. Berita sepenuhnya. Fungsi jawatan Peguam Negara perlu disemak semula sekaligus memastikan wujud pengasingan antara tugas-tugas penghakiman dan pendakwa raya. Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, pengasingan tugas tersebut perlu bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa termasuk menggugurkan kes terhadap seseorang tertuduh. Kita lihat bagaimana satu orang yang mempunyai 46 kes telah terlepas daripada semua 46 kes ini dengan dinyatakan oleh Peguam Negara ketika itu bahwa tidak ada kes untuk ia jawab. Sebaliknya, ada satu Peguam Negara dahulu yang mengatakan Perdana Menteri pada ketika itu tidak melakukan apa-apa kesalahan. Tetapi selepas dia tidak jadi Perdana Menteri apabila dibawa ke mahkamah, dia didapati bersalah dan dihukum. Katanya pada mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat pada Isnin. Dr. Mahathir berkata demikian ketika membahaskan titah diraja. Berita dipetik daripada estoni.com. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.